daripada seorang suri rumah, kemudian jadi guru tadika. Betul? Lepas tu, you join Petronas. Exactly. And then you terus-terus-terus dan seterusnya. Dan you melalui satu detik pengalaman hidup apabila berlakunya aksiden, dan berlakulah pengalaman-pengalaman hitam yang tragis dalam hidup ibu. So macam mana ibu mengumpul segala pengalaman itu, kalau boleh dikongsikan sedikit, bagaimana ibu mengumpul segala pengalaman itu dengan kemampuan ibu, dengan tenaga dan semangat ibu, ibu bangkit. Ibu bangkit dan sukses sampai sekarang. Allahu Akbar. Wow, panjang ceritanya tu. Sebenarnya bukan sekadar accident je sayang. Ibu kematian anak pertama. Ibu mempunyai anak ketiga yang dilahirkan cacat pendengaran. Lepas tu ibu accident. And then my father who is only 57 years old passed away. So ibu jaga mak ibu. So macam-macam lah. Ibu rasa semua yang ibu lalui dalam hidup ibu, I'm in pain for almost 30 years. Ibu ada 6 skru dekat tengkuk ibu, 2 spacer. Ada titanium dekat lambar 1, lambar 2, that long. 2 big screws. Dan bahu ibu ada 3 paku. Lutut ibu pun gone with a lot of penyakit. Steven Johnson syndrome, high blood pressure. Ibu ada rheumatoid arthritis, achilles tendonitis, macam-macam lah. Tapi badan ini, dia punya big Y sangat kuat kan. Jadi kita apa sayang, kalau kita dah lalui macam-macam tu, kita kena bersyukur. Sebab bagi ibu, semua yang ibu lalui ini sebab Allah sayang kat ibu. Allah tengah mempersediakan, mempersediakan ibu untuk menjadi guru pada semua, pada anak-anak semua. Kadang-kadang ada pula juga keadaan bila berlaku, dia dah menjalani kehidupan kesulitan, dia jatuh, lepas tu dia bangkit, lepas tu dia jatuh balik lagi terbolik, tapi dia dah tak mau bangkit dah ibu. Macam mana keadaan macam tu ibu? Ada orang mungkin tidak sekuat ibu. So macam mana kalau keadaan itu berlaku ibu? You know, kalau kita ada anak sekali, I mean kalau kita tengok anak orang lah sekalipun, melalui pengalaman kecil-kecilnya, dua beradik ni sama. Mak ayah meninggal ke orang lain bela, mereka didera. Tetapi seorang abang ini, ibu sendiri ada bela anak macam tu, anak angkat. Yang abang ni berjaya, yang adik perempuan ni tak berjaya. They face the same problem, the same pain. Tetapi seorang ni Allah bagi dia untuk melihat, aku tak nak jadi macam tu, aku nak bagi kebaikan pada dunia. Yang seorang ni they become, dia tak sedar dalam kebencian dia, dia menjadi pendera itu. Dalam kebencian dia, dia develop to become. That's why kata orang yang mendera anak kecil-kecil, tak kira lah apa jenis dera, sama ada dia besar jadi pemangsa, dia pemangsa, ataupun dia mendera orang, ataupun dia take the step to become better and not want that to happen kepada orang lain. Kalau nak belajar ilmu, kena spend. Spendnya bukan 1,000, bukan 2,000, malah beribu-ribu. Nak dapat ilmu sekarang pun bukannya free. So macam mana tu komen ibu? Sangat setuju. First and foremost, kita kena faham. Kita ada beberapa fasa dalam bisnes. Kita ada fasa startup, kita ada fasa growth, kita ada fasa scaling up. Untuk fasa startup, kena belajar marketing and sales. Sebab fokus dia buat duit, dia baru nak startup. Bila dia dah ada momentum, dah ada duit, team dah semakin banyak, problem dia dah jadi lain. Kita panggil the valley of death. Kalau ikut graf kenaikan bisnes, dia ada valley of death, naik lagi, valley of death, naik lagi, ada valley of death, death terus. Kita nak valley of death wajib, tapi kena balik naik valley of death lagi. So ni semua yang ibu ajar lah. So untuk old startup, cari duit nak, ilmu ibu tak sesuai. Walaupun ibu boleh ajar startup, ibu ada master degree dalam keusahanan daripada Australia. Namun ibu nak niche, ibu nak ajar tahap kedua, growth. Macam mana sustain business kita, macam mana nak layan team yang ramai, yang organisasi tu semakin besar, lagi banyak masalah ada. Communication, connection, system, structure, hala tuju, scorecard, dan business forensic, organizational culture, semua ni dia kena belajar. Fasa pertama dia belajar marketing. Tapi anak-anak sekarang, dia orang hanya tahu ilmu fasa sales marketing. Bila dia masuk fasa kedua ke fasa ketiga, masih nak belajar sales marketing. Memang kena belajar, continue, tapi kena add on tentang bagaimana nak sustain business.
iaitu organisational development and leadership. Pakar seluruh dunia sepakat mengatakan punca kejatuhan dan keruntuhan atau kegemilangan mana-mana organisasi adalah leadership. Mau tidaknya, leadership yang tentukan. Perlu tak sistem yang connected? Leadership yang tentukan, do we need a good structure for good communication flow? Leadership juga menentukan what kind of culture yang kita perlu kat organisasi kita. What kind of mindset? Leadership juga yang menentukan adakah kami role model leadership yang baik untuk menjadi aspirasi, inspirasi pada semua dalam syarikat kita.